Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ano Yulian. Nah, untuk video kali ini saya mendatangi tempat yang ada di Temanggung, Jawa Tengah. Ini namanya Kampung Atas Awan. Untuk HTM saat ini cuma 10.000, teman-teman. Cukup murah sekali ya. Kampung Atas Awan ini berlokasi di Jalan Tambi, kilometer 2 Sibajak, Ngadirejo, Dieng, Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, di sini kalian bisa menikmati suasana perkampungan yang unik-unik, karena di sini itu rumah-rumahnya ini terbilang sangat unik ya teman-teman, dan bagus buat spot foto. Dan pemandangan pun sangat indah sekali di sekitar sini. Nah, ini tempatnya juga cukup luas ya teman-teman. Dan di sini juga tersedia penginapan. Jika kalian pengen bermalam di sini menikmati sunrise atau pemandangan di pagi hari, kalian tinggal pesan saja penginapan yang ada di sini. Oke, kita lihat pemandangannya di sini itu indah sekali. Saya datang kebetulan pas cuaca lagi cerah, jadi pemandangannya sangat sejuk dan memanjakan mata. Oke, kita langsung masuk. Kita menuju ke sekitar Kampung Atas Awan ini. Nah, ini saya berjalan naik. Setiap rumah yang ada di sini itu tersedia halaman yang sangat indah, teman-teman. Ada kolam-kolamnya juga ini, seperti ini nih. Pada kolam ikannya. Oh iya teman-teman, untuk yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar kalian semua selalu mendapat notifikasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk di like, komen, share, dan subscribe pokoknya. Nah, nanti kita ke sana ya teman-teman, nanti kita ke atas. Ini saya berjalan di atas jembatan yang mengitari Kampung Atas Awan ini teman-teman. Nah, dari sini nanti kita ke atas, kita lihat suasana yang ada di sekitar Kampung Atas Awan ini. Pokoknya untuk wisata kesini itu nggak rugi teman-teman, karena dengan membayar 10.000 per orang, kita bisa berjalan-jalan di tempat ini dengan nyaman dan puas. Di sini selain ada penginapan, kalian juga bisa sewa untuk acara-acara pribadi seperti meeting room atau acara prewedding dan lain-lain teman-teman. Kebetulan saya kesini itu pas cuaca agak mendukung ya teman-teman, jadi cuaca ini pas lagi cerah. Biasanya kalau saya ke arah Temanggung itu pas kabut, tapi ini kebetulan pas cuaca lagi bagus. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Kita lihat-lihat dari atas, dari puncaknya Kampung Atas Awan ini. Untuk tempatnya sendiri itu di sini cukup luas teman-teman.
Nah, ini dari atasnya. Dan untuk parkirannya sendiri di sini juga cukup luas, teman-teman. Nah, ini yang saya suka, ini pas kelihatan gunungnya ya, teman-teman. Jadi kelihatan lebih indah. Biasanya kalau ke sini itu ke daerah Temanggung itu pas kabut, jadi gunungnya nggak kelihatan. Oke, kita kembali turun lagi. Kita mencari spot-spot yang lain. Jembatannya di sini tuh panjang sekali, teman-teman. Jadi kalian bisa melewati atau mengitari Kampung Atas Awan ini dengan menaiki jembatan seperti ini, atau yang lewat jalan bawah juga bisa. Sebenarnya saya sudah lama kepengen main ke Kampung Atas Awan ini, teman-teman, tapi karena saya belum sempat, jadi baru kali ini saya bisa mengunjunginya. Saya tertarik karena namanya Kampung Atas Awan, jadi saya penasaran kira-kira seperti apa. Dan ternyata memang benar-benar di sini itu seperti kampung di atas awan, karena ini salah satu termasuk di ketinggian juga. Nah, itu di bawah juga ada kayak permainan itu. Jadi kalau bawa anak kecil atau keluarga bisa bermain-main di bawah. Kebetulan saya kesini pas lagi sepi, teman-teman, jadi saya bisa leluasa bikin videonya. Kampung Atas Awan ini agak jauh dari pemukiman warga, jadi di sini itu terasa sangat damai sekali, teman-teman. Nah, di rumah-rumah kecil seperti ini juga ada orangnya, teman-teman. Itu ada sepatu dan sandalnya. Dan kita lanjut turun lagi. Kita lihat suasana yang ada di bawahnya. Tapi sebelum saya turun, saya mau istirahat dulu di sini, teman-teman. Karena tadi saya bawa minum dari rumah. Jadi sekarang saya mau istirahat dulu di sini dan minum-minum dulu. Nanti kita lanjut lagi jalannya ya, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah ada di jembatan yang bagian bawah. Di sini itu jembatannya warna-warni. Dan di sini juga terdapat banyak spot foto, teman-teman. Jadi sebelum kita sampai ke pintu keluarnya, kita bisa menikmati atau berfoto-foto di sini dulu. Nah, ini untuk warna-warni jembatannya, dan jembatannya pun juga cukup panjang. Ini juga kayak ala-ala kafe, teman-teman. Ini tempat makan atau minum.
sini juga terdapat permainan seperti ini, teman-teman. Jadi untuk yang bawa anak kecil di sini itu bisa bermain sambil melihat-lihat alam sekitarnya. Oke, kita langsung turun menuju pintu keluarnya. Nah, di sini ada tempat karaoke, teman-teman. Jadi untuk kalian yang suka bernyanyi, silakan untuk tes vokal saja di sini. Nah, di sini juga terdapat kayak kafe-kafe kecil ya. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk cari makan atau minum. Di sini juga sudah disediakan. Pokoknya kalau urusan perut di sini nggak usah khawatir, teman-teman, karena di sini tuh banyak yang menjual makanan dan minuman. Kira-kira seperti ini kondisi dan situasi Kampung Atas Awan saat ini, teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum kesini, silakan saja kunjungi tempatnya, karena di sini itu tempatnya cukup menarik dan sangat memanjakan mata. Apalagi untuk kalian yang pengen liburan dan menikmati udara segar di sini. Nah, ini parkirannya juga cukup luas, dan di sini juga terdapat warung yang menyediakan menu-menu yang sangat enak sekali ini, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir jika kalian di sini lapar atau kehausan, tinggal beli saja di sini. Mungkin sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar saya makin semangat dan channel saya makin berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.